Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap diri kita mendambakan hidup bahagia, sehingga apa yang kita lakukan itu semata-mata dalam rangka mencari kebahagiaan. Namun seringkali kita keliru dalam memaknai kebahagiaan. Ketika setiap orang ditanya tentang apa itu bahagia, mungkin setiap orang pun akan punya jawaban yang berbeda-beda. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa hidup bahagia adalah ketika hidup banyak harta. Atau mungkin ada juga yang berkata bahwa hidup bahagia adalah ketika kita punya karir yang bagus, kita menempati jabatan yang tinggi. Mungkin ada juga orang yang bahagia itu ketika dia bisa menempuh pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya. Namun benarkah semua itu? Tentu tidak ada salahnya. Tapi sesungguhnya hakikat kebahagiaan atau kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa bahagia yang sesungguhnya adalah orang yang dapat meraih kebahagiaan hidup fid dunya wal akhirah. Maka itulah yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita selesai sholat, kita berdoa kepada Allah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah bukan hanya kebahagiaan di dunia. Kita memohon kepada Allah bukan hanya hidup sukses di dunia, tapi kita juga memohon kepada Allah agar kita diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Lantas, seperti apa sih kehidupan yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat itu? Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi-nya juz ke-10, beliau menyebutkan bahwa setidaknya ada 4 indikator seseorang itu hidup bahagia fid dunya wal akhirah. Yang pertama adalah diberikan rizki yang halal. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena kita hidup di dunia, maka kita butuh dengan dunia. Kita butuh harta, kita butuh rezeki. Tapi rezeki yang terbaik, rezeki yang akan mendatangkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun kelak di akhirat adalah rezeki yang halal. Yakni rezeki yang diperoleh dengan jalan yang halal. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang halal itu akan menjadi indikator kita memperoleh kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, indikator seseorang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun kelak di akhirat adalah sikap qanaah, yaitu ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia melihat pemberian dari Allah bukan atas besar dan kecilnya, tapi dia melihat pemberian itu dari siapa yang memberinya. Sehingga diberi seberapa pun oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap ridho dan tetap bersyukur kepadanya. Di dalam salah satu hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Kata Nabi, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sikap qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Lalu dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan tips kepada kita agar kita memiliki sikap qanaah. Masih dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum."
Kata Nabi, lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Artinya dalam urusan dunia, dalam urusan harta, maka lihatlah orang yang ada di bawah kita. Kalau kita punya kendaraan, mobil, maka jangan lihat orang yang punya mobil lebih mewah dari kita. Tapi lihatlah orang yang hanya baru punya motor. Kita punya motor, maka jangan lihat orang yang punya mobil. Tapi lihatlah mereka yang belum punya kendaraan sama sekali. Bahkan mereka yang tidak punya kendaraan sama sekali pun, tapi mereka masih kuat berjalan. Jangan melihat mereka yang ada di atas yang memiliki kendaraan, tapi lihatlah mereka yang oleh Allah tidak diberikan kemampuan untuk berjalan. Maka dengan kita melihat orang yang berada di bawah kita, maka akan muncul sikap qanaah di dalam diri. Akan timbul rasa syukur di dalam hati kita atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, indikator seseorang akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah taufiquhu ila tha'ah, ketika dia diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melakukan ketaatan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mengungkapkan satu zikir, satu kalimah, yakni la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimah itu adalah satu kalimah kesadaran bahwa sesungguhnya diri kita ini tidak punya kemampuan. Kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan. Kita tidak punya daya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun juga kita tidak punya kekuatan untuk menghindarkan diri dari maksiat kepada Allah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya saat kita mampu menjalankan ketaatan, kita bisa melaksanakan salat 5 waktu, kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan kita bisa menjalankan ketaatan-ketaatan yang lainnya, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diberikan pertolongan oleh Allah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, itulah orang yang bahagia. Dan dia tidak hanya akan merasakan kebahagiaan di dunia, juga kelak di akhirat. Dan yang terakhir, yang keempat, indikator seseorang itu mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah dia mampu merasakan manisnya ketaatan. Dia mampu merasakan halawatut ta'ah, manisnya ketaatan. Saat dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia merasakan manisnya, merasakan nikmatnya, merasakan indahnya saat dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan nikmat saat melaksanakan salat. Dia merasakan kenikmatan saat dia tilawah Al-Qur'an. Dia dapat merasakan kenikmatan saat menjalankan ibadah puasa dan juga ketaatan-ketaatan yang lainnya. Itulah 4 indikator seseorang akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan kepada kita rizki yang halal dan barokah. Allah karuniakan kepada kita hati yang qanaah. Allah berikan kita pertolongan, taufik dalam menjalankan ketaatan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita rasa nikmat, rasa indah, rasa manis ketika kita melaksanakan ketaatan kepadanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.